Halo Sobat YouTube, kembali lagi ke channel saya. Di video kali ini saya berada di kawasan Gunung Bundar atau kawasan Gunung Salak. Saya dan teman-teman berangkat dari Depok jam 11 hingga sampai di kawasan ini sekitar pukul 1 malam. Kalian bisa lihat suasana yang sangat gelap dan sangat sepi. Hanya kami saja di sini. Saksikan terus ya video ini gimana keseruannya. Jangan lupa untuk kalian subscribe, like, komen, serta share ke sosial media kalian biar saya tambah semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Thank you. Untuk memasuki kawasan Gunung Bundar, untuk kondisi jalan kalian bisa lihat di video ini masih terlihat banyaknya lubang-lubang atau tidak ratanya suatu jalan. Di sini kami perlu ekstra hati-hati untuk menghindari lubang tersebut dalam keadaan gelap dan sepi. Tentunya suasana sangat berbeda apabila di sini terang atau banyak penduduk. Kami melewati jalan ini dengan suasana yang berbeda pastinya. Terlihat di sebelah kiri dan kanan terdapat banyak pohon pinus dan entah apa yang ada di sana. Intinya saya hanya fokus dan teman saya jalan ke depan untuk menghindari banyaknya lubang-lubang di jalan tersebut. Tentunya kalian harus pantengin terus ya video ini untuk kita lihat suasana-suasana berikutnya. Thank you. Thank you.
Di kondisi perjalanan seperti ini, mau tidak mau harus kami nikmati. Terlihat jalan agak sedikit licin. Entah apakah sebelumnya di sini terjadi hujan. Kalian bisa lihat teman kami motornya agak tergelincir. Ya, itu mungkin sebab jalannya licin. Intinya kita harus berhati-hati dalam medan apapun atau dalam situasi apapun, karena keselamatan itu yang lebih utama. Oke, kalian pantengi terus ya gimana kelanjutan dari video ini. Dan akhirnya jalan yang mulai membaik dan kondisi pencahayaan yang lebih baik, karena sudah terlihatnya rumah-rumah penduduk serta banyaknya wisatawan yang berkunjung pada malam ini di Gunung Bundar. Sini deh. Di perjalanan malam ini, saya dan teman-teman memutuskan untuk masuk melalui pintu masuk Curug Cikondang. Karena tujuan kami di sini untuk camp di daerah atau kawasan Curug Balong Endah. Tetapi tidak kami duga-duga, ternyata pintu masuk di Curug Cikondang sudah tutup atau tidak bisa dilewati. Otomatis kami putar balik untuk mencari pintu masuk lainnya. Tutup. Kat sana dong. Kat sana. Baterai Henry nyalain.